Hai semua, berikut ini cara mengatur waktu tunggu atau waktu layar terkunci di HP Samsung. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, oke, yang pertama teman-teman bisa masuk di bagian pengaturan. Kemudian teman-teman silakan gulir sedikit lalu klik di bagian tampilan. Nah, di sini teman-teman silakan gulir lagi. Nah, di sini ada yang namanya waktu tunggu tampilan layar. Kalian klik aja. Nah, kemudian di sini ada waktunya yang paling singkat yaitu 15 detik dan yang paling lama ada 10 menit ya, teman-teman ya. Jadi, kalian silakan pilih aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, saya contohkan dengan memilih yang 10 menit, kemudian kita keluar. Nah, maka di sini sudah terpilih menjadi yang 10 menit ya, teman-teman ya. Dan kita keluar lagi dan kita menunggu 10 menit kemudian baru layar HP-nya terkunci atau menjadi gelap ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu saja untuk cara mengatur waktu layar atau waktu tunggu di HP Samsung. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.